rumah itu sebagai tempat terakhir yang dituju. Arti sebuah rumah itu sebenarnya banyak banget gitu loh. Maksudnya kalau aku sebenarnya tinggal di sebuah keluarga yang tidak ada sama sekali yang bersinggungan dengan kesenian. Sama sekali, bapakku pegawai negeri gitu. Di dalam satu rumah itu tidak ada yang mengerti seni lah ya. Mungkin hal-hal sing berbau seni ini sama sekali nggak ada loh. Sampai sekarang apa capaian yang sekarang aku dapat gitu, terkadang kalau aku lihat ke belakang lagi itu jadi terheran-heran gitu. Ini dari mana gitu sih, mbahku juga mungkin buyut ke situ ya. Cuma di rumahku tuh nggak ada, karena di rumahku itu selalu ditanamkan untuk sekolah itu di kehutanan dan kedokteran. Tapi yang kehutanan itu cuma kakakku yang nomor 2. Awal mula sih nggak boleh untuk belajar di seni, apalagi keluar dari pakem. Keluar dari pakem dah, atau keluar dari maksudnya keluar dari Jawa Timur lah, menuju ke Jogja untuk sekolah seni itu nggak boleh. Karena dari aku SMA itu selalu ditanamkan, ya udah kamu masuk SKMA, jadi sekolah kehutanan menengah atas, jadi koyo STAN gitu loh, STAN atau STPDN atau begitu. Tapi itu tentang kehutanan gitu. Aku nggak mau, tetap nggak mau. Tapi dari kecil kalau urusan menggambar dan meniru itu memang aku seneng, dan seneng ikut lomba, tapi nggak pernah menang gitu loh, sama sekali nggak pernah menang. Ya wes nggak apa-apa gitu. Terus senengannya membuat kerajinan, jual-jual kartu Natal, terus buat apa, pembatas Alkitab, terusnya dijual di gereja, kayak gitu-gitu loh. Jadi itu udah mulai yang sering aku lakukan gitu loh, gambar-gambar Mickey Mouse mau gak iso yo meniru gitu, kayak gitu-gitu. Terus akhirnya ada salah satu temennya kakakku yang dia sekolah di ISI. Nah disitulah dia bilang, kamu mau sekolah di ISI nggak? Gitu. ISI itu apa? Gitu. Sekolahnya seni loh. Ada toh, aku begitu ya. Wes akhirnya dengan menangis-nangis untuk minta ujian ke Jogja, ke ISI diperbolehkan. Bapakku sama sekali dulu ngapain seni itu? Nggak ada, nggak hasilkan uang dan sebagainya. Nggak mengapa itu, kayak gitu loh. Terus akhirnya sempat udah kuliah berapa semester di ISI itu, aku menghasilkan sedikit uang gitu dari hasil karyaku, dan aku bangga, dan aku ngomong ke bapakku, iso kok iki, aku gambar iki iso menghasilkan, kayak gitu loh. Kalau ibuku meninggal saat aku SMP kelas 2. Jadi ibuku tidak merasakan saat aku menjadi seniman. Tere adalah sudah mempunyai nama. Mudah-mudahan saya di samping Tere itu nanti bisa kena ada sawat pada saya yang untuk berkreasi seperti itu. Sungguh berbahagia malam hari ini kami bisa berdampingan di sini dengan Tere, sebab untuk membuka pameran Dadu Tere adalah sesuatu hal yang mau tidak mau saya harus, ada dua hal yang ingin saya sampaikan. Yang pertama adalah Tere adalah memberikan kenangan kepada saya sebagai seorang guru. Jadi yang pertama ini adalah saya ingin bercerita tentang Tere semasa mahasiswa. Salah satu yang saya ingat tentang Tere ketika jadi mahasiswa adalah pertama kali yang paling menonjol adalah suaranya itu paling nyaring, sehingga kalau ada orang mengajar di dalam ruang itu suara Tere lebih dominan daripada suara dosen, cempreng banget gitu. Nah, yang kedua adalah saya melihat Tere ketika mahasiswa itu, saya sudah punya perasaan bahwa anak ini pasti akan jadi nantinya. Ya, waktu masih muda. Jadi pengalaman, kenapa saya mengatakan demikian? Karena pengalaman mengajar di ISI selama 35 tahun.
itu mulai dari Ong Hari Wahyu Samuel, yang terakhir adalah Bambang Koko, dan yang terakhir Sudiran Darah Pere, itu ketika mahasiswa sudah apa ya, sudah apa bentuk-bentuk akan jadi itu sudah bakalannya akan menjadi baik ini. Ternyata benar, setelah lulus dia jadi orang yang top, lebih guru-gurunya, dan ini sangat membanggakan. Tere termasuk mahasiswa yang idenya itu liar sejak pada semester berapa ya, ketika seket maupun semester grafis, seni grafis berapa untuk lanjut ya, iya sama ya. Banyak suka bergaul, idenya liar, dan juga yang satu yang ingin saya tekankan pada Tere, saya pesankan adalah Tere setiap minggunya selalu suka dengan penjelajahan teknik dalam seni grafis. Ternyata Tere itu mempunyai pergaulan yang hebat sekali ketika mahasiswa lintas jurusan. Itulah yang saya pikir saya tanamkan kepada para mahasiswa. Ketika Anda menjadi mahasiswa seni murni, Anda juga harus bergaul dengan mahasiswa lain seni musik atau apa. Cuman lek jiplak-jiplak ngono sih aku ngajili yo senengane ngono yo, apa jenenge gawe-gawe ngono iki lho. Terkadang ada yang enggak bisa aku gambar, aku jiplak gitu. Meskipun diisi akhirnya yo belajar soko awal terus kan sampai bisa-bisa ngono yo. SMA dan jurusannya IPA, sama sekali enggak ada seni rupanya. Dan di sekolah, tapi lucunya waktu SMA itu ada ekstrakurikuler melukis, itu enggak ikut melukis loh, tapi aku ikut basket. Karena sempat aku bercita-cita untuk menjadi arkeolog sebenarnya. Jadi kalau ibuku enggak ngerti prosesku sekarang ya wis, karena aku SMP kelas 2 dia udah enggak ada. Itu sih. Memori yang paling cedak ibuku kuwi. Jahit kuwi ya apa? Jahit sih ya, dia itu. Sama itu sih, memori sing paling itu saat aku ngelihat rapotnya di ini, rapot laporannya ibuku. Dulu kan kita sering lihat ijazah atau rapot mama itu, menggambar itu paling bagus di antara yang lain. Yo, aku terus mikir, oh mungkin apa ini ya? Dan dia suka gambar-gambar dena gitu loh. Mungkin itu dari situ mungkin. Karena tapi kan aku nggak bersinggungan langsung untuk mengetahui bahwa. Maksudnya aku bisa mengatakan tidak ada yang punya rasa tentang kesenian gitu loh. Cuman setelah aku lihat-lihat lagi itu di sebelum ibu di situ tuh ono raport gitu, menggambar itu paling apik di antara yang lain. Dan ibuku suka buat dena-dena sebelum dia meninggal, dena-dena rumah, ini rumahnya nanti, ini kamarnya ini gitu, kok interior gitu loh. Tapi aku juga nggak paham gitu, apa sosok dari situ gitu. Dan ya ibu udah meninggal, jadi dia nggak bisa menjaga, kecuali saiki ya mah mungkin aku iso. Sebenarnya sih yang berkaitan dengan ibu itu adalah gini, aku merasa bahwa sekarang aku menjadi ibu yang bisa, yang mempunyai anak gitu loh, dimana aku bisa berpikiran seperti ibuku dulu yang mempunyai aku sebagai anak gitu loh. Jadi kok sekarang aku bisa merasakan kekhawatiran seorang ibu gitu loh. Dan disini kan ngapain tuh aku waktu menjadi anak melihat ibuku langsung ngomongin, ngapain tuh mama itu gini aja nggak apa-apa kok, begini aja nggak apa-apa kok, kayak gitu aja khawatir kayak gitu loh. Tapi sekarang aku bisa merasakan apa yang dirasakan ibuku kayak gitu loh saat aku mempunyai anak. Nah ya hubungan ibu dan anak, terus yang anak seorang perempuan menjadi ibu lagi dan mempunyai anak, gitulah hubungannya. Sama ibuku sekarang ya wis itu banget. Kok mungkin ibuku ini kok kan rebuku rada tomboy ya. Aku wis ngono kuwi lah, aku wis telu to ibu. Orang yang tomboy gitu loh. Suaranya kenceng enggak gitu-gitulah. Terus dia bisa memberikan pemahaman dan ajaran kepada anaknya untuk mandiri gitu. Dari pagi dulu itu ya, aku itu harus bangun pagi untuk memasak air. Meskipun waktu itu kakakku kuliah, jadi memasak air di pagi hari, membuat kopi dan teh, serta menyapu dan membersihkan rumah, itu tugasku pagi hari sebelum ibuku bangun. Kalau kayak nggak gitu, aku nggak dapat uang saku.
Jadi kalau ada pembantu pun datangnya siang atau waktu kita kecil banget ya. Waktu aku udah mulai gitu tuh SMP atau SD itu mulai gitu. SMP kelas 1 lah udah mulai dididik kayak gitu. Jadi ibuku tuh masih tidur. Terus nanti aku ngepel gitu nanti dia gini. Jangan lupa bawahnya itu, bawahnya, bawah tempat tidur yang bersih itu. Ngono kuwi. Nanti aku ngomong, iya mah ngono. Dia masih tidur, dari aku waktu bangun dia bangun is ngopi, ngaruh rokokan ngono kuwi lah. Terus saya kasih uang saku gitu. Tapi itu berjalan dari situ sampai ibuku nggak ada pun itu aku SMA itu masih begitu. Seneng ane nyaponi, suka ngepel bersih-bersih rumah itu ya mergo apa? Aku pikir itu ibuku yang mendidik aku untuk itu gitu loh. Objek-objek yang dipilih oleh Tere tak jauh dari kehidupannya sendiri sebagai seorang perempuan dan seorang ibu. Dan kebetulan hari ini adalah hari Kartini, karena itu Anda melihat di Bentara Budaya banyak teman-teman perempuan yang berdandan dengan lebih daripada biasanya untuk menghormati ibu kita Kartini dan mengenang kembali seluruh kreativitas emansipasinya. Dan saya kira apa yang dikemukakan Tere ini juga merupakan buah emansipasi itu yang sudah diterintis sekian tahun lamanya sejak kita merayakan hari Kartini. Teman-teman sekalian, seorang ibu sangat dekat dengan apa yang sehari-hari menjadi bagian dari hidupnya, lain daripada seorang lelaki, dari pakaian, dari anak maupun dari perasaannya terhadap anak. Ini semua yang ditampilkan Tere dalam karya grafisnya. Judul yang dipilihnya, pada setiap rumah hanya ada seorang ibu. Saya kira kita boleh menduga-duga karena kita semua kenal Tere dan kita ini seniman yang tahu bagaimana seluk-beluk kehidupan seni. Dan di balik seni itu di Yogyakarta, saya kira ini merupakan bagian dari pergulatan Tere, bahwa pada setiap rumah hanya ada seorang ibu merupakan bukan hanya ideal tetapi mungkin merupakan keprihatinan, merupakan kesedihan, tetapi juga merupakan kekuatan dan daya hidup yang tiada bandingnya. Dan ini yang dipilih Tere sehingga semuanya itu diterakan dalam karya grafisnya. Saya kira tepatlah bahwa pada hari Kartini kita memperingati apa makna pada setiap rumah hanya ada seorang ibu. Di tengah sedemikian banyak goncangan, di tengah sedemikian banyak masalah keluarga yang tidak dapat diterangkan lagi karena begitu berhimpitannya segala macam kepentingan untuk masuk ke dalam kehidupan rumah tangga. Dan moga-moga jejak-jejak pada setiap rumah hanya ada seorang ibu ini dapat Anda baca dalam karya-karya Tere. Dan untuk itu sekali lagi Bentara Budaya mengucapkan selamat pada Tere. Tere sebagai pribadi sing mandiri dan seniman mandiri. Bahagia. Lek mandiri dalam artian apa ini ya? Maksudnya mandiri bukan segala sesuatu dikerjakan sendiri, tapi mandiri itu bisa diartikan bahwa kamu bisa memanage gitu loh. Semua, maksudnya kita tidak akan pernah lepas dengan bantuan orang lain. Ya maksudnya kamu percaya aku gak akan bisa membuat karya ini sendiri, itu gak mungkin. Kayak gitu loh. Kayak umpamanya tiga dimensi aku gak punya skill gitu. Tapi aku bisa memanage bagaimana ini tak jamnya apa ini harus selesai kapan, terus aku harus koordinasi terus kayak gitu-gitu loh. Terus aku ngecek terus dan sebagainya aku sendiri. Nah, itu menurutku bagian dari salah satu yang mandiri gitu loh. Sampai sekarang masih di grafis minggir. Keadaan juga sih ya, keadaan dan kondisi yang membuat kita itu menjadi lebih mandiri sebenarnya. Jadi waktu mungkin dari ibu nggak ada, aku bapakku sering kerja kayak gitu. Maksudnya akar-akar semua itu mau dimulai dari aku kecil sih sebenarnya. Bapakku ini jarang pulang. Aku punya adik yang umur 12 tahun dia udah meninggal, tapi sebelum dia meninggal ini kan aku harus ngurusin dia dan dia itu difabel.
jadi rada autis kayak gitu-gitu loh. Jadi aku harus ya ada rewang yang jagain kayak gitu. Tapi kakakku yang nomor 3 terkadang pergi. Aku ada 4 bersaudara. Kakak yang 1-2 dia kuliah, yang nomor 3 gak jelas. Masih kuliah. Cuma dia satu, setelah itu juga kerja juga kayak gitu. Nah, jadi tinggal aku. Biasanya dia yang menjaga adikku ini. Biasanya aku tadi yo gitu. Masa-masa bermain ngono terkadang kurang dapat gitu loh. Soalnya harus jagain adikku yang difabel itu sampai umur 12 tahun dia meninggal. Jadi yo dari kecil mamanya aku ngurusin Blora waktu bayi dia pup atau apa aku biasa karena adikku udah sampai umur 12 itu harus dicabokin sendiri gitu loh. Dan itu yang aku lakukan tadi. Aku bersyukur sekali bahwa apa yang aku alami sebelum-sebelumnya itu bisa aku aplikasikan sekarang gitu. Aku bisa menghadapin apapun yang sekarang kayak gitu loh. Duit anak ya wis biasalah, gak jijikan kayak gitu-gitulah. Iya wis biasa. Jadi kayak adikku bayangno yang klek bayi enggak apa-apa ya bayangno umur 10 tahun ini kan secara itu kan baue wis kayak nemen toh. Jadi pipis anu sembarangan. Jadi wis setiap hari tuh harus ngurus seperti itu. Sampai aku mencoba untuk menterapi setelah dia makan. Kalau aku liburan kan enggak sekolah. Pagi setelah dia makan, ayo ke kamar mandi, jongkok. Aku ngenteni kayak gitu. Jadi kayak ngajarin terus umur 10 tahun loh. Dari kecil sampai 12 tahun dia meninggal. Jadi adikku masih kecil saat ibuku enggak ada. Nah, itu yang kita harus mengurusin di situ. Terkadang uang juga dikasih waktu aku masih di SMA kelas 2, aku SMA kelas 2 adikku meninggal. Di situ bapakku sering cuman ngasih uang itu di sekolah. Di situ nanti aku dapat, aku harus nulis segala sesuatu yang harus dikeluarin, malah bayar telepon semene, bayar ini semene, ini gitu. Gitu-gitulah. Hal-hal ya mungkin dari situ ya maksudnya. Ya, makanya pas waktu kuliah aku rada gelidis gitu. Senengane ya sekolongan karena kok gak tau dolan waktu kecil. Apa aku sarjana pun gitu kan S1 lulus bapakku juga gak dateng. S2 ya ora ono keluargaku yang teko lho, padahal kumplot ya lucu banget. Pokoknya aku ya wis lah biasa gitu. Jadi terkadang dengan adanya apa pengalaman-pengalaman sebelumnya itu aku terlalu legowo ngono dadi wonge. Dadi terkadang kurang tegoan ngono lah wonge iki. Dadi ya udahlah enggak apa-apa. Ya udahlah enggak apa-apa gitu loh. Padahal sebenarnya kita sebagai anu kan isoe kok aku ora teko to Pak ngene kok enggak dateng ngono loh. Karena aku terlalu wis ya wis lah. Kalau ini sih sebenarnya aku pertama eksplorasinya itu tahun 2012. Mau ikut lomba trienal itu loh. Aku mikir opo ya sing marahi gak nganggu tinta blepotan ngono-ngono kuwi lho. Terus aku mikir apa ya gitu. Terus tak pakai apa ya sing iso nggo ngepres kayak gitu-gitu. Terus aku kelingan apa karbon ya. Nah, di situ aku langsung akhirnya menemukan karbon itu pengganti tinta dan aku enggak kotor. Dan ini akhirnya bisa aku aplikasikan lagi saat aku harus ngurusin anakku, aku bisa berkarya. Gitu loh. Jadi ini aku bisa aku lakukan di rumah. Karo sama anakku ngerjain PR mah ini gimana iki aku karo ida-ida karo gosok-gosok wae gitu kan. Jadi sembari karena ya beberapa sih ada yang dry point juga aku kerjain di studio. Cuman kan karena aku enggak ada asisten rumah tangga, segala sesuatu aku lakukan sendiri. Jadi terkadang dia juga ikut ke studio juga, tapi karena wis aduh ngantuk. Nah, kasihan. Jadi ini juga sangat membantu dalam proses berkarya gitu dan apa teknik ini maksudnya udah tak coba juga gitu. Mane sampai kertas di atas kertas tak basahin dia enggak luntur kayak gitu-gitu. Jadi ini sekalian aku cari kelemahan dan kelebihannya apa kayak gitu loh. Dan ini menurutku aku bisa bekerja dengan mengawasi anak lah. Itu contohnya dari umpamanya dia pengen tidur dan nonton TV kan aku tetap bisa kerja gitu loh. Tapi terkadang dia ya melok-melok. Ngono enggak apa? Enggak rapi ngono ah. Injek-injek ngono-ngono kan. Jadi karena ya itu. Karena asisten rumah tangga jadi setiap pagi aku harus bangun subuh, buatin dia sarapan, terus masakin air, terus buat apa? Buat bakal dia berangkat ke sekolah, kayak ngono.
di sela-sela di sekolah aku ya ke studio ngurusin proyek atau lek ga ya aku renang aja, lek ga ya berangkat pergi aja sama ibu-ibu sarapan atau apa gitu, nanti jam sebelum jam 12 sudah balik ke sekolahnya, belum nanti setelah ini nganterin dek les kayak gitu-gitulah. Jadi waktuku itu sebenarnya ya sore atau malam gitu. Memori ini sing karbon ini sebenarnya waktu nggak pola, pola baju itu loh. Oh. Nah aku sering dulu pakai yang apa namanya geretan itu loh, kayak dolanan terus nganggo karbon. Jadi ada memori pola baju sebenarnya. Yang itu juga pakai apa? Pakai geretan. Udah tak coba tapi tidak aku belum menemukan keasikan di situ untuk sebuah karya gitu loh. Tapi sebuah memori oke lah, tapi untuk sebuah karya aku belum menemukan selanya itu di mana. Si apa sih aku lupa, roller, proker apa apa itu. Ya ini di luar konvensional pasti karena untuk dicetak lagi bisa, cuman kan kemiripannya mungkin agak tidak terlalu gitu loh. Karena kalau yang di belakang sana itu kan memang pakai mesin karena kecil. Dipres pakai mesin, jadi kecil. Cuman kan kalau untuk menemukan itu sama, karbonnya kan harus digunting yang sama. Karena itu ada karbon yang aku gunting yang sama. Dan aku sudah mencoba saat karbon pertama dipakai gitu ya untuk nyetak. Terus untuk yang kedua karbonnya tidak diganti, itu agak buram. Jadi memang harus diganti. Nah, sedangkan kalau kita memotong karbon kan mesti nggak sama atau kalau nggak dibon atau apa gitu sih. Kalau mencapai apa yang sangat mirip identik itu agak susah memang, tapi bisa diperbanyak. Tapi lumayan lah, nggak sih gede-gede gitu jin. Kalau yang besar-besar itu harus diinjek-injek sama digosok sama menggunakan sendok. Karena kalau yang besar nggak mungkin masuk di mesin. Jadi banyak sebenarnya memori-memori di belakang kayak yo sebagai ibu kayak menjaga aku adalah kamu kayak gitu-gitu lah menjaga terus. Ya dari bahaya gitu, tapi ya tidak yang posesif kayak itu kan ono sih sing ya, tapi yang harus juga memberi saling memahami lah. Bukan yang ngejudge yang kamu harus begini dan sebagainya, tapi ya saling memahami lah, terbuka dan saling memahami sebenarnya. Makanya anakku kan biasa kok malah koyok konco dewe. Aku enggak tahu sih sebenarnya belum ada karya mungkin ya sing kayak karbon-karbon gini. Soalnya kan ini sangat sederhana sekali yang kita temui. Dari dulu orang oh kalau karbon itu juga aku memoriku itu biasanya aku disuruh bapakku ngetik surat. Kan di rumahku itu kantor kehutanan, ngetik surat. Jadi di rumahku itu ada apa kantor kehutanan dan itu untuk perizinan mendaki gunung. Nah di situ kalau kan ada belangko-belangko siapa yang datang, apa yang naik siapa aja, alamatnya siapa, ini suratnya ini terus tanda tangan gitu kan, terus mereka beli asuransi. Nah kalau belangkonya habis dan keadaan fotokopi tutup gitu kan, jadi ya dirangkep-rangkep gitu, aku yang ngetikin gitu, terus buat table kayak ngono-ngono gue. Dan terkadang ya malsu tanda tangannya bapakku, kalau bapakku nggak ada aku yang mengizinkan untuk naik. Kayak rugi lah. Jadi kalau aku di toko ya ibuku buat bon kayak gitu. Tapi sing itu ya ibuku penjahit itu sama ya gitu. Kalau di kantor bapakku mesti karbon ini daito dulu pakainya kan yang hitam itu loh. Terus ada yang pakai pita-pita apa lah jenenge. Pokoknya sing ngeblat-ngeblat ngono kuwi seneng. Tapi mandiri itu adalah dalam keputusan kamu juga harus mandiri gitu. Itu keputusanmu mama kayak gitu. Kalau jadi seniman ngono mempunyai artisan itu adalah bukan mandiri, bukan itu sih sebenarnya ya. Cuman memang aku butuh orang-orang, wawan aku buat 3 dimensi, aku butuh orang-orang yang lihai dalam teknis gitu loh. Tapi mandiri di sini ya itu, aku bisa memanage, bisa apa namanya mengawasi sendiri kayak gitu-gitulah. Mungkin ya gitu sih ya mandiri ya kali ya, atau menghidupi diri sendiri. Peran laki-laki kapan ini? Zaman besok, zaman sekarang, atau sebelumnya? Kebetulan laki-laki saya seorang seniman gitu kan. Dan terkadang juga berpikiran tidak seperti orang normal. Sebenarnya ya mungkin normalnya seniman kali ya, Bu. Tapi
karena laki-laki saya seorang seniman dan saya seorang seniman, terus peran laki-laki di situ adalah apa? Yaitu ya kebanyakan sih urusan seni ya akhirnya gitu. Karena yang terjadi juga untuk urusan yang komit dan keluarga gitu itu nggak terjadi gitu loh. Kayak gitu. Kalau situasinya kayak gitu. Cuman karena ya pasangan saya gitu ya, dia hanya bisa berkomitmen dengan kesenian. Jadi aku susah juga ya peran laki-laki di hidupku, ya udah untuk berkesenian aja. Terus apa lagi coba? Aku sejajarnya gak mau membedakan antara gimana peran laki-laki dan gimana peran perempuan. Sebenarnya sama aja gitu loh. Kita hidup berdampingan di dalam satu dunia ya, maksudnya itu kan berdampingan gitu loh. Sama gak sih karya laki-laki dan perempuan, iya gak sih? Kan aku bilang, kalau berkarya aja gitu. Tapi ada satu tertentu, kalau seorang laki-laki dan perempuan dikasih satu tema tertentu, baru kita mengetahui bahwa sama apa enggak gitu loh. Ada kata-kata kunci di sini yang dipakai pintu masuk untuk mendalami karyanya Tere. Kata kunci itu adalah pada tiap hari dan rumah. Juga kata hanya ada seorang ibu. Ini adalah kata-kata kunci yang bagi saya adalah ada makna dari Tere, dari bawah sadar barangkali itu ada sebuah protes. Karena di sana ada kata-kata hanya. Berarti sekarang itu hanya seorang ibu, seolah-olah dia hanya menjadi konco wingking ya. Tetapi peranan dari seorang ibu itu sangat lebih sekali. Itu nanti akan tercermin pada buku yang dilubangi tengah. Itu nanti. Jadi bisa saja kita baca, kita interpretasikan sebagai protes. Bisa saja kita interpretasikan sebagai pengayoman, sebagai seorang naluri ibu. Dan juga ada terselip kasih sayang semacam pieta gitu ya kalau aku. Jadi itu kata-kata kunci untuk masuk untuk mendalami karya-karya Tere. Nah, karbon itu adalah teknik yang barangkali bagi kita adalah hal yang sepele. Tapi bagi Tere itu adalah satu temuan teknik yang sangat luar biasa. Dan saya harus mengucapkan terima kasih pada Tere bahwa teknik karbon adalah bisa menjadi teknik andalan pada karya seni grafis. Jadi teknik itu sangat sangat tepat ketika Tere memilih idiom-idiom bentuk berupa baju, berupa figur, blora, tersayang, kemudian juga itu adalah sebab begini, saya bisa berimajinasi seandainya bentuk idiom-idiom bentuk itu tidak dilakukan dengan teknik karbon, akan lain ceritanya. Akan tidak ada bayang-bayang yang selamat menikmati apa-apa yang disuguhkan oleh Tere yang penuh surprise. Terima kasih, kami harus dengan kalau ada kesalahan mohon maaf sebesar-besarnya. Salah satu karya yang paling saya sukai karena saya senang tema-tema erotik. Ini bisa erotik dan bisa juga tidak. Ya Tere ya, hanya satu ya. Kalau gini, kalau yang aku rasain ya, saat aku mempunyai anak, aku bisa bagaimana membuat karya, merasakan melahirkan itu seperti apa gitu loh. Tapi kalau laki-laki nggak bisa, dia hanya bisa mengetahui bahwa sentuhan fisik, mamanya anaknya memegang jempolnya atau itu yang bisa dia gambarkan dalam karyanya kayak gitu loh. Tapi dalam hal perkara, ya wes berkarya aja gitu loh. Tapi mungkin bisa dilihat dari perbedaannya itu adalah sebuah tema, makanya dibenturkan pada tema perempuan gitu. Dia pasti juga nggak bisa menerjemahkan yang baik. Kalau kita laki-laki mungkin bisa ya, tapi menurutku ya nggak ada bedanya sih sebenarnya. Cuman aku terkadang agak nggak setuju dengan perempuan yang menggambarkan yang mamane bukan apa ngomong feminis atau gerakan pokoknya sih ngomong gitu-gitu terus gambare atau karyanya itu perempuan lagi nyuci, perempuan lagi ning dapur ngono. Tapi dia membicarakan tentang kesetaraan. Atau dia protes
apa dia membicarakan kesalahan itu malah dia menjerumuskan diri sendiri gitu loh. Kenapa kon wis ngerti kon iya wis ngerti awakmu kerjane mek ngubahi tok tetep karyamu ngubahi kayak gitu kan. Kan ada orang-orang gerakan-gerakan gitu tapi terus setelah itu dia menerjemahkan malah apa yang dia alami umamanya gitu. Untuk apa kayak gitu kan? Ya enggak sih ini personal tentang anak, tentang bagaimana mendidik anak sebenarnya cuma itu sih. Banyak kan sih kayak gitu. Terus urusan-urusan perempuan, aku gini kayak menjemur itu adalah permasalahan domestik gitu loh. Aku saiki ya wis lah aku menjemur karya aja sekarang. Permasalahan domestik itu selalu ada dan selalu ada gitu, alamin gitu ya. Tapi ya udah lakukan aja sampai itu tidak kamu rasakan gitu loh. Dan itu menjadi bukan sebuah persoalan lagi gitu. Aku pengennya kayak gitu. Kan akeh sing wong iki kudu ngurusi iki dalem ngono kayak gitu kan. Tapi ya udah itu sebuah maksudnya sampai kowe wis katam ngono loh. Sampai itu juga bukan menjadi sebuah permasalahan yang ada gitu ya wis ku bagian gitu loh. Ya sudah aku lakukan lah maksudnya urusan-urusan domestik meskipun terkadang ada rasa capek gitu ya ada lah. Tapi kan ya aku menyikapi dengan terlalu dagi-dagi lah sih lah aku ngomong berkarya gitu. Kalau mau ngomongin kesetaraan sih sebenarnya aku rodo-rodo gak terlalu seneng ya dengan kata kesetaraan gitu bahwa sekarang ya udah sih sama gitu ya perempuan laki-laki juga bisa menggunakan jin gitu loh. Kayak gitu. Jadi udah sebagai pemaknaannya udah sebagai fashion kan sekarang bukan menjadi itu lagi kekuatan gitu. Yo sakjane lek kowe membandingno ya Pak Tani dan iku. Sedikit kalau jin itu mungkin ada sedikit apa? Hormon testosteron di situ. Karena aku ya karena hidup dengan anakku, mungkin aku harus menjadi dua-duanya gitu loh. Aku menjadi bapak dan menjadi ibu mungkin bisa kayak gitu. Jadi untuk melindungi anak dan gitulah. Setidaknya aku bisa mengangkat biasanya kan bapak-bapak untuk mengangkat aku gitu umpamane gitu kan. Saiki kan aku bisa ngangkat aku. Gitu deh. Tapi aku ini juga karya yang karbon ini masih harus aku eksplorasi sih. Maksudnya bisa banyak warna kan. Seneng aja gitu. Mas. Enggak, sebenarnya grafis juga susah loh nebaknya. Makanya kenapa orang makanya ada beberapa proses maksudnya kamu ada proof dulu. Nah kita baru mengetahuin gitu loh. Oh ini rupanya kurang dalam. Kita nggak pernah bisa menebak hasil grafis itu seperti apa. Sama halnya ini soalnya hal mencetak gitu. Kita nggak bisa menebak. Nah di situlah akan kita menemukan kejutan gitu. Buka cetakannya seret. Wah apik jebul terus seret. Alah kurang sitik terus seret. Wah efeknya jebulnya ini kayak gitu. Jadi ya itu salah satu tentang grafis yang aku suka di grafis seperti itu. Jarang sekali grafis perempuan lagi. Ya. Tapi aku seneng sih, Bu. Apa bersentuhan dengan kertas kayak gitu tuh dan teknis seperti ngerjain grafis tuh kayak di laboratorium itu seneng aku. Tahapan-tahapannya gitu. Dari dulu ya suamiku seorang seniman gitu ya, kanvas gitu. Paling karya kanvasku cuma 3 atau 4 gitu. Nggak bisa merasain feel-nya. Mbah. Seneng ya banget aku. Aku grafis seneng. Kalau buku ini kan sebenarnya waktu awalnya itu pameranku ini mau membuat 10 commandment. Aku udah punya konsep untuk membuat buku-buku. Antara 10 commandment atau pasal-pasal apa 66 kitab sebenarnya. Ya itu masih jangka panjang sih yang 66 kitab. Itu aku mau buat jadi setiap kitab ada ilustrasi dan ada apa? Bocoran iki. Di situ tapi aku lebih ke interpretasiku lagi terhadap kitab itu kepada yang sekarang gitu. Nah, itu jangka panjang sih buatnya karena ada 66 itu toh. Kitab di satu Alkitab. Ada kejadian keluaran Imamat bilangan itu dan selanjutnya itu Perjanjian Lama, nanti Perjanjian Baru ada lagi Matius, Markus, Lukas, Yohanes gitu.
itu awalnya. Tapi setelah aku buat buku-buku ini, jadi buku-buku ini sebenarnya seperti konsul itu menasehati gitu loh, konsul itu menasehati bahwa seperti kita membaca buku itu tidak hanya kita membaca, tapi kita memahami sampai dalam. Makanya di sini ada bolong-bolong yang kita mengetahui itu apa nanti di dalamnya, intinya apa. Jadi kayak semuanya aku memberikan apa namanya, nasihat sama anak gitu, atau nggak cuma yang ini kamu harusnya begini nih gitu, tapi nggak seperti itu, tapi kita kasih alasannya kenapa. Jadi lebih dalam lagi gitu loh. Jadi hubungannya kayak gitu. Jadi kok ya, iya jelasin ya. Jadi dan ini karyanya yang keramik beberapa Blora yang buat. Jadi kita buat bareng kayak gitu. Mendidikannya itu tidak dengan menuntut gitu loh. Ya inilah sedang aku kerjakan. Maksudnya sedang aku lakukan untuk tidak terlalu menuntut atau apa kayak gitu. Jadi dari aku juga menasihati diriku sendiri, tapi aku juga untuk menasihati anak-anakku. Soalnya kan banyak gitu ya, dituntut kamu harus gini, nilai harus gini, kayak gitu. Banyak banget orang tua kayak gitu. Cuman aku sendiri ya udahlah. Kalau dia nilainya jelek, ada sebabnya pasti. Jadi umpamanya gini, aku gak mau belajar karena aku udah bisa kayak gitu. Nah sesuai nilai jelek, aku baru marah. Kayak gitu. Kalau dia udah belajar gitu, nanti tuh mah nilainya segini. Ya udah nggak apa-apa. Kita lihat yang nggak bisa kamu itu apa. Gitu. Jadi jangan takabur. Itu takabur kamu. Jadi ya ini. Jadi kalau aku membuat karya itu adalah apa yang ada yang ini ya. Tidak lepas dari masa lalu sebenarnya. Tidak lepas dari masa lalu, masa sekarang dan inginnya ke masa kedepannya itu apa. Jadi ya memori-memori yang kayak umamane dengan orang tuaku, keadaan kondisi keluargaku kayak gitu tuh ya pasti enggak akan lepas kok dari karya. Secara enggak langsung kehidupan personal itu pasti ada masuk dalam karya. Sebenarnya namanya Blora itu aku ke Blora itu sebenarnya waktu aku hamil umur 3 bulan. Sebenarnya tadi sih ngobrol Blora, Matahari atau Blora. Kalau anaknya anu kasih, pokoknya harus ada Frida. Frida itu dari Frida Kahlo. Blora, Frida. Kalau laki apa? Diego Blora. Sako Diego Rivera gitu. Unik sih, unik. Kalau orang ngomong ya Pram ya, ya wes lah Pram, ngono ben gampang aku. Sebenarnya Blora mungkin kalau aku googling itu di itu cuman besok kan mungkin anakku doang ya namanya Blora ya. Blora. Ya pasti kalau sebagai anak iya, sebagai penyemangat saya iya, sebagai partner saya iya. Iya. Kadang aku mikir ono anakku ono koncone kayak gitu loh. Sebagai anak ya sebagai teman, partner. Gitu sih. Jadi sempat aku tertegun saat Mbak Yayu menanyakan begini. Tere, aku tuh heran ya, gimana sih kamu caranya mendidik anakmu? Kok dia nggak menanyakan tanah itu kenapa ya? Gitu. Kan dia asik-asik aja gitu loh, main sama tanah itu. Terus aku cuman bilang begini, ya aku menanamkan bahwa apapun keadaan orang, kita tidak berbeda gitu. Karena dulu juga pernah aku bawa ke SLB untuk bertemu dengan apa teman-teman yang mempunyai yang dibilang ada kekurangan gitu. Entah itu aku bawa dia waktu dia umur hampir 4 tahun. Masih kecil. Terus dia bermain lempung bersama sama anaknya yang matanya gimana, terus sama yang tangannya gimana gitu. Dia aku bilang, aku sebelum masuk SLP aku bilang, nanti kamu bertemu dengan teman-temanmu di mana teman-temanmu itu adalah orang yang ada berkebutuhan khusus. Berkebutuhan khusus itu apa mah gitu kan, contohnya mungkin dia nggak bisa bicara kenapa mah gitu, mungkin karena dia sakit atau mungkin karena dia kecelakaan atau mungkin dari lahir. Jadi aku memberikan sebuah pengantar gitu loh. Terus akhirnya dia datang lah, dia seneng gitu bermain dengan orang apa dengan teman-teman SLP itu.
Jadi saat waktu dan terus Blora, kalau ini teman Blora tidak berbeda, tapi memang ada yang teman Blora ini berkebutuhan khusus gitu. Saat bertemu aku sudah tidak perlu menjelaskan lagi, karena dia tidak perlu menanyakan lagi. Jadi biasa aja asik gitu bermain. Jadi hal-hal yang seperti itu sih ya, yang aku ya bilang Mbak, ya seperti itu Mbak yang aku tanamkan kepada anakku, aku bilang. Dan aku bilang juga adiknya Mama dulu juga seperti itu. Sekarang adiknya Mama mana? Udah nggak ada, udah meninggal tahun apa umur 12 gitu. Nanti kalau kita pulang ke Jawa Timur kita datengin makamnya ya. Iya. Jadi dia juga mengerti gitu loh kondisi Mbok Ei dulu seperti apa gitu-gitu. Jadi pemahaman sederhana lah yang untuk ditanamkan gitu. Saya mau nyanyi Living on a Jetlin. But the town is ready, it's early morn. The taxi's waiting, blowing horn. I'm riding on so long, so I could die. So kiss me and smile for me. Tell me that you wait for me. Hold me like you'll never let me go. 'Cause I'm living on a chaplain.
Bapak Ibu saudara sekalian, Tere menghayati lagu ini karena di dalam hidupnya ada someone who's living on a jet plane. Siapa dan di mana? Kita lihat di lagu berikutnya. Tepuk tangan buat Teres Sia Agustina Sitompul. Bapak Ibu sekalian, karena suaranya bagus dan beliaunya lagi ulang tahun, dan kemudian ada lagu yang request. Kalau dulu di zaman Arma 11 adalah pilihan pendengar. Silakan teman-teman untuk request lagu beramai-ramai supaya yang ulang tahun tidak turun panggung.